Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni hari mantai nak anyang ketupat. Saya nak tunjuk cara nak anyang ketupat. Tadi dah ambil daun kelapa, daun pucuk kelapa. So kita nak anyang ketupat. Saya pandai anyang ketupat bawang sahaja. Yang ketupat lain tu saya tak berapa pandai. Tu kita nak ujuk, kita nak tunjuklah cara dia macam mana. Jom. Daun kelapa ni biasa orang pakai gunting kan, saya tak ada. Tengah-tengah ni kita gunakan kuku kita. Kita belah, tarik macam ni. Agak-agak je. So ini kita ada dua bahagian ni. Pastikan yang bahagian licin tu dekat luar. Yang ni dia bahagian dalam dia. Ni maknanya dalam ketupat lah. Ni kat luar ketupat. Kita lilit 3 kali pusingan. Sebelah kiri 3 kali pusingan. Dan kita lebihkan yang atas ni sikit. Kepala ni lebihkan supaya dia nanti kita boleh pusingkan mudah lah. Sebab ekor ni memang parat ni lah. So kita biarkan bahagian kepala ni dekat atas ni. Banyak ni lah, dalam ukuran dalam 3-4 inci. So yang belah kanan ni kita terbalikkan ke bawah lah kepala dia. Pusing 3 kali. Okey, dia punya jalan dia, jalan dia, dia seolah-olah kita buat selang seli. Okey, yang ini kita lipat macam ni, kita masuk kat sebelah sini. Dia macam anyam tikar juga, cuma kat sini kita just letak kat tangan dia lah. Kita anyam kat tangan. Okey, ni satu alu dia dah lalu. Ni alu yang kedua. Kita selangkan sini balik. Yang ni ke dalam, ini kita keluarkan pula. Keluarkan, kita selang selikan dia. Masuk macam ni. Okey, ini yang terakhir. Ini atas kan. Ini kita masuk ke dalam ni. Tarik dia. Kemudian kita ketatkan dia sikit, tarik ekor dia. Kita adjust jari tunjuk kita masuk tengah ni. Okey. So adjust dia. Kasih dia balance sikit. Dia kena berani buat ni. Sebab kalau tak berani nanti kita teragak-agak. Kalau nak senang kita lipat-lipatkan dia ni. Kita buat lipat-lipatkan dia ni. Lepas tu kita senang nak masuk lah. Nampak dia punya alur dia. First tu memang susah sikit lah. Kena buat selalu. Okay, ni yang basic dia. Basic dia macam ni. Dia macam ikan kan. Macam ikan macam ni. So untuk ketupat bawang, kita lalukan yang ekor ni. Kita lalukan selang seli. Sampailah dekat atas sini. Masukkan selang seli sini. Satu. Selangkan seli kat sini sampai di ujung sini. Kemudian yang ekor yang sini pula kita pusing ke belakang dia ni, masuk sampai ke ujung sini, temukan dia dengan ekor yang satu lagi, pun selang seli juga. Selang seli. Okey. Kemudian yang kepala dia, kepala dia kita kena selang-selikan jugalah. Kita tak payah selang-seli. Kita just temukan dia dekat sudut sini. Temukan sampai kat sini. Yang ini kepala dia ni, kita kena selang-selikan juga. Masuk kat celah ni. Ini. Ini kita tarik dekat. Buka dia sikit. Masuk celah ni. Kemudian kita tarik dia. Dan ketatkan dia sikit. Sikit. Takkan. Dia kalau daun kelapa ni dia tak boleh kita kasar-kasar sangat, takut dia terkoyak. Dia dah terkoyak sikit ni. Tak apa. Sikit je. Okey. Ni ketupat bawang. Siap dah. Nanti kita gunting. Masukkan beras kat celah ni. Masukkan beras dalam suku ni lah. Jangan setengah suku. Kalau setengah kan keras ketupat kita. Saya suka lembut-lembut. Bakar dalam 3 jam, 4 jam pakai kayu api. Jangan pakai dapur gas. Habis gas kan. Kalau kat kampung lah. Kalau kat rumah, belah-belah bandar, kena pakai dapur gas. Okey. Ketupat bawang. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam air yaji. Bye.